komplit kan ya. Kita punya satenya, sate kapuran, sate campur. Jadi ada atinya, ada limpanya, ada dagingnya. Saya kalau datang ke sini harus tanya dulu gulai sumsumnya ada apa enggak. Kalau enggak ada kadang-kadang saya enggak jadi makan. Padahal tempat ini terkenalnya sate ya, sate kambing dan sate kapuran semua orang Semarang kenal. Sudah jadi institusi di Semarang ini karena sudah ada sejak tahun 47, hampir 60 tahun. Wah, pasti terkenal ya. Nah, kita coba aja sekarang. Dia nggak suka tuh makan sate yang nggak ada tusukannya. Katanya kalau nggak ada tusukannya ini namanya daging bakar aja. Wah, kita tambahin dulu ya dengan ini dia bawangnya, bawang merahnya, banyak banget ya. Memang harus banyak. Jadi lebih enak rasanya. Ya, sekarang kita cicipin dong. Saya terus ya.